Iya, Bunda. Nggak lama kok, Bunda. Iya. Iya, oke. Oke, Assalamualaikum. Sorry ya. Ayo nak balik. Kenapa? Please, I just nak balik. Tunggu dulu. Tolong. Aku bisa jelasin semuanya sama kamu. Kita tak patutlah boleh semua ni. Aida tak nak sakit dah. Mel. Iya, Bunda. Ardiansyah, menyebut nama itu sahaja. Dada bagi kehendak pecah. Hardy, saya tahu awak seorang anak yang baik. Aku... Please, dengar dulu apa yang nak cakap. Saya tahu awak seorang anak yang taat. Saya faham tu. Tanggungjawab awak kat bonda awak. Tapi kita tak boleh bersama. Selagi kita tak dapat restu daripada bonda awak. Maaf. Kamu tahu kan aku sama sekali enggak pernah bisa melawan bunda aku. You tak perlu minta maaf. You tak pernah buat salah pun dekat aku. Aku salah. Aku pergi tanpa ngabarin kamu sama sekali. Bahkan ucapin selamat tinggal pun enggak. Dan sekarang aku mau minta maaf sama kamu. Lama kan you hilang? Merajuk. Saya tahu sekarang ni balik pun bukan sebab you nak jumpa saya, Adi. Mau apapun alasannya. Aku sama sekali enggak pernah bisa melupakan kamu, Mel. Dan sekarang aku kembali lagi. Karena aku enggak bisa menahan perasaan ini. Siksaan terbesar buat aku adalah ketika aku harus melupakan kamu. Ketika aku harus meninggalkan kamu. Dan sekarang aku kembali lagi. Aku kembali lagi karena kamu, karena aku sayang sama kamu, karena aku cinta sama kamu. Tolong kamu terima aku. Senang kan you cakap? Thank you for everything. But I'm going to stick with my decision. Mel. Tetaplah sepuas-puasnya. Nanti kau rindu. Rindu ini berat, Mel. Aku gak kuat.
dan